Selasa 16 Februari 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Kabupaten Asmat formasi CPNS yang diberikan sebanyak 512 formasi itu untuk formasi 2018. Untuk pembagiannya formasi itu di bidang pendidikan 170, kesehatan 169, dan sarjana teknis lainnya 149. Dari formasi itu ada 11 yang setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara tentang persyaratan untuk diangkat sebagai CPNS, ada 11 yang belum lengkap alias batal sementara. Setelah dilengkapi nanti kami usulkan kembali ke Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat sebagai CPNS. Mereka nanti akan ditaruh di mana nih? Di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Asmat dan juga distrik.